Ya, saya sudah cover ini cone-nya seperti ini ya. Saya mau embellish ya. Untuk tutorialnya lihat video saya sebelumnya ya. Sekarang saya embellish dengan putih ya, karena nuansa salju. Saya ambil dari sini. Change 2 ya. Saya isi 3 di sini. 2 3 ya. Terus saya pindah ke sini. Pindah ya, skip. Skip 1, pindah. Pindah row. Ini ya, skip lagi 1, pindah row ya. Ini skip, ini pindah row sini. Sampai ke atas ya. Tiap ini kita isi 3 double crochet. Ya, seperti ini. Terus skip 1 di sini, skip. Ya, ini kan di sini sama. Kita skip 1. Jadi dia miring ya. Nah, miring gini. Ya. Sampai ke atas sini ya. Sini loncatnya 3 ya. 3 di tengah-tengah 2, lama-lama 1 ya loncatnya ya. Jadi yang ke atas isinya full. Sini change 2. Gak loncat. Ini maksudnya di sininya. Ya, tambah lama tambah kecil. Ya, di sini 3 3 3 tambah lama tambah kecil ya. 2 di sini, jadi ini miring ya. Di sini terus, nah di sini udah nggak loncat ya, nggak skip lagi langsung. Di sini juga saya mulai nggak skip. Tiga. Ini ya. Jadi kita lihat di sini. Di sini tambah lama tambah kecil ya, supaya karena di bawahnya ini kan lebih lebar, lebih banyak stitches-nya, tambah lama tambah kecil. Jadi dia seperti ini. Ya, terus sampai ini full ya nanti ya. Jadi di bawah ini skip 3 3 2 2 terus nggak ada skipnya ya. Atasnya tinggal kita ikat saja.
kuarit simpelnya aja ya, supaya ada motif motif-motif lain. Nah, kita tinggal ikat gini, kita gunting ya seperti ini. Sudah jadi pohon Natal kita ya, spiral ya. Thank you for watching.